Halo guys, kita di sini. Nah, kali ini kita akan review sebuah mesin, ada tiga tentunya. Yang pertama ada mesin 10/1 pintu. Nah, ini menggunakan tipe bahan bakar listrik. Dan juga terdapat mesin 10/1 pintu menggunakan bahan bakar gas LPG. Dan juga yang spesial kali ini, best produk kita, ada new product. Seperti ini ada mesin prover dengan kapasitas 10/1 pintu. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk like, comment, share, subscribe, dan lupa klik loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian. Nah, untuk info pemesanan kalian langsung aja untuk klik linknya berada di deskripsi di bawah video ini. Nah, lanjut di belakang saya kali ini ada mesin oven dan juga kita ada mesin prover tentunya. Nah, perbedaan dari antara dua mesin ini, yang pertama untuk yang mesin oven sendiri ini berfungsi untuk pengeringan material atau pengeringan makanan yang kalian keringkan. Sedangkan untuk yang mesin prover ini digunakan untuk pengukus atau mematangkan makanan atau material yang kalian masukkan ke dalam mesinnya. Nah, untuk mesin ovennya sendiri dilengkapi dengan material full stainless, sama juga untuk mesin provernya juga dilengkapi dengan material full stainless tentunya seperti ini. Nah, juga untuk perbedaan di depannya itu terdapat kaca untuk mesin provernya seperti ini contohnya. Nah, kacanya itu agak besar hingga menutupi seperti ini, agak besar tentunya. Dan juga untuk mesin oven pengering sendirinya itu tidak ada kacanya tentunya. Nah, itu berfungsi untuk pengeringan material kalian. Untuk bagian atasnya sendiri itu dilengkapi dengan kontrol panelnya sudah full otomatis. Nah, bisa kalian lihat terdapat kontrol panelnya sudah full otomatis, terdapat juga tombol power penyalaan, setelah itu ada tombol timer yang bisa kalian atur hingga 10 jam, setelah itu ada tombol thermocontroller yang bisa kalian atur hingga 30 sampai 110 derajat, dan juga dilengkapi dengan dua LED indikator yang pertama ada warna merah yang berfungsi untuk pemanasan dari mesinnya, sedangkan untuk yang warna hijau itu digunakan untuk petanda dari penyalaan dari mesinnya. Lanjut untuk bagian dalam sendiri, untuk yang mesin prover ini dilengkapi dengan 10 loyang stainless steel seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi untuk lebar loyangnya sendiri itu yakni 45 x 55 cm. Sedangkan untuk yang bagian atasnya sendiri dilengkapi dengan exhaust fan bagian atas. Nah, ini berfungsi untuk sirkulasi dari penguapan watt material kalian. Dan untuk yang berbeda yakni yang pertama ada di bawah sini ada pengukusnya. Jadi kalian bisa menuangkan air di dalamnya sini. Jadi itu sangat digunakan untuk pengukusan dari material kalian. Jadi cara menggunakannya itu cukup mudah, kalian isi aja untuk air ke dalam sini. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk pengukusan material kalian. Sedangkan untuk yang bagian oven pengering seperti ini. Nah, untuk oven pengering dilengkapi dengan dinding berlubang bagian kiri dan kanannya. Nah, itu berfungsi untuk pemerataan udara panasnya juga. Terdapat juga loyangnya sama seperti ini. Nah, itu loyangnya itu 55 x 45 cm. Sedangkan untuk bagian atasnya sendiri dilengkapi dengan exhaust fan bagian atas. Nah, itu berfungsi untuk sama, yakni adalah penguapan dari air material kalian. Sedangkan untuk perbedaan dari mesin ini, yakni yang pertama sebelah sini itu perbedaannya menggunakan tipe bahan bakar listrik. Jadi untuk penggunaannya itu sangat cukup mudah. Kalian nggak bisa aja untuk tancapkan label stiker ke dalam arus mesin aja. Dan juga untuk yang sebelah sini, dapat juga mesin oven yang bisa 10/1 pintu. Nah, ini menggunakan bahan bakar gas LPG. Jadi untuk cara penggunaannya itu sangat cukup mudah. Dan juga bisa kalian tancapkan dulu untuk stikernya ke dalam arus listrik. Setelah itu bisa kalian tancapkan juga untuk selang regulatornya ke dalam tabung gas LPG. Dan juga untuk bagian dalamnya itu sama seperti yang kapasitas yang menggunakan bahan bakar listrik. Yang pertama ada dinding berlubang bagi dan kanan, fungsi untuk pemerataan udara panasnya. Dan juga dilengkapi dengan loyang 10 stainless, 10 loyang full stainless. Dan juga dilengkapi dengan atasnya itu terdapat exhaust fan. Juga untuk materialnya juga sama. Untuk material oven prover juga sama, itu menggunakan material full stainless steel. Nah, lanjut untuk wattnya sendiri, untuk mesin pengering oven pengering seperti ini. Nah, untuk yang kapasitas menggunakan listrik ini menggunakan daya watt sebesar 5500 saja dan cukup efisien untuk digunakan sekali. Dan juga untuk mesin provernya seperti ini menggunakan daya watt cukup 50 watt saja. Jadi bisa kalian gunakan untuk mengukus atau mematangkan material kalian. Sedangkan untuk yang mesin oven gas ini juga menggunakan watt sekitar hanya 50 watt saja. Jadi sangat efisiensi dan juga sangat ramah juga, dan menggunakan bahan bakar gas LPG. Jadi sangat efisien dan sangat ramah di kantong tentunya. Dan lanjut untuk di mesinnya sendiri, untuk yang bagian oven 10 watt seperti ini yang menggunakan tipe bahan bakar listrik, yang pertama ini lebar depannya seperti ini, itu 60 cm untuk panjang ke belakangnya atau lebar ke belakangnya itu 60 cm, sedangkan untuk tingginya itu 180 cm. Sedangkan untuk yang mesin prover seperti ini untuk lebar depannya itu 60 cm, sedangkan untuk panjang ke belakangnya atau lebar ke belakangnya itu 60 cm, dan juga untuk tingginya itu 170 cm. Dan juga untuk yang sama, untuk yang ini, yang 10/1 pintu juga menggunakan bahan bakar gas, itu
untuk lebar depannya 60 cm, untuk panjang ke belakangnya juga 60 cm. Dan juga untuk tingginya itu 170 cm. Jadi untuk perbedaannya, yang ini tingginya karena untuk yang bahan bakar listrik itu tambah 15 cm atau 10 cm. Jadi lebih tinggi untuk 10 cm daripada mesin yang seperti ini. Nah, untuk kelebihan daripada mesin kita yang pertama dilengkapi dengan material full stainless. Jadi untuk perawatan sangat cukup mudah dan juga dilengkapi dengan garasi atau tunnel spare part. Dan juga untuk pengirimannya, kita support ke seluruh wilayah Indonesia. Dan juga dilengkapi dengan kontrol panel yang full otomatis seperti ini. Nah, untuk mesin pengering yang tipe gas ini seperti ini, itu menggunakan dilengkapi dengan selanor valve. Jadi untuk pengaman dari gasnya sendiri. Dan juga untuk mesin oven pengering, kami memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama ada mesin oven dengan kapasitas 1.501 pintu. Ada 502 pintu, ada yang 101 pintu, contoh seperti ini. Seperti ini, dan juga ada yang 20 rak 1 pintu, ada yang 10 rak 2 pintu, dan juga 40 rak yang paling besarnya. Dan juga untuk mesin prover, kami memiliki dua macam kapasitas. Yang pertama ada yang 501 pintu, dan yang memiliki 10 rak 1 pintu. Dan untuk bahan bakar ovennya pengering sendiri ini ada dua, ada yang tipe gas LPG, dan juga ada yang pengering versi listriknya sendiri. Nah, untuk mesin pengering kami memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama ada mesin pengering pertanian, ada mesin bed dryer, setelah itu ada rotary dryer, setelah itu ada vertical dryer. Juga kami memiliki mesin pengering serbaguna, ada yang versi pemanas ruangan, ada yang tipe gas LPG, dan juga versi sekam atau kayu bakar. Juga untuk mesin oven pengering makanan, kami memiliki yang pertama ada mesin prover contohnya seperti ini. Dan juga kami memiliki mesin oven pengering, setelah itu ada mesin sangrai, banner kebab, dan juga kami memiliki mesin spinner minyak. Dan juga untuk mesin pengering laundry, kami memiliki berbagai macam tipe juga. Yang pertama ada mesin tumble dryer, setelah itu ada mesin lemari pengering, habis itu ada mesin pemanas ruangan, penghangat sauna, setelah itu ada kami mesin pengering helm, dan juga mesin pengering sepatu. Nah, terima kasih kalian telah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, subscribe, dan lupa aktif loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian tentunya. Dan untuk info lebih lanjut atau untuk info pemesanan, kalian bisa langsung untuk menghubungi nomor yang tertera di deskripsi di bawah ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.